Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan rezekinya kita dapat berkumpul pada hari ini. Pertamanya terima kasih kepada Dr. Widus dan sahabat-sahabat semua yang sudah hadir pada pagi ini. InsyaAllah, diskusi duha kita pada hari ini bertajuk menguasai dua ayat versus and sign. Okey, pada permulaannya saya akan berbincang tentang makna dan definisi dua ayat. Okey, makna dan definisi dua ayat. Yang pertama ialah menguasai ayat-ayat Quran, dan yang kedua memahami ayat Allah, iaitu tanda atau bukti ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Seperti mana yang kita tahu, ayat dalam bahasa Arab bermaksud. Yang pertama versus of the Quran, iaitu ayat-ayat Quran, dan yang kedua adalah sign, iaitu bukti. Okey, antara ayat Quran yang menjelaskan tentang ayat-ayat atau tanda-tanda ialah ayat 53 surah Fussilat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim ila akhir ayat. Itu maksudnya akan kami tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami di segenap ufuk, di segenap penjuru alam dan pada diri mereka, sehingga jelas bahawa Al-Quran itu benar. Okey, daripada ayat 53 surah Fussilat, Imam Ibn Qasir berkata Allah akan tunjukkan bukti-bukti serta dalil-dalil di alam ini yang menunjukkan bahawa Al-Quran itu benar. Manakala Syekh Said Awal berkata, jika manusia melihat kepada segenap penjuru alam dan pada diri mereka, mereka akan melihat sesuatu yang menggunakan Al-Quran. Dan apabila mereka lihat itu dikaitkan dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran, mereka akan meyakini bahawa Al-Quran itu adalah benar. Dan kenyataan Syekh Said Awal boleh didapati di dalam kitab Al-Asas fi Tafsir. Okey, daripada dua ayat tadi, kita masuk dapat bahagian yang pertama, iaitu ayat-ayat Al-Quran. Okey, pertama, dengan menguasai ayat-ayat dalam Al-Quran, bermula dengan kita kena mempertingkatkan kemampuan kita sehingga kita mampu membaca dengan baik. Seperti mana kita tahu, kita belajar daripada kecil bagaimana kita ingin mempelajari Al-Quran. Kita berdepan dengan guru dan kita akan belajar daripada alif sampai kita boleh membaca dengan lancar. Okay, itu adalah fasa yang pertama dalam menguasai Al-Quran, di mana Allah menyebut dalam surah Al-Ankabut ayat 45, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu daripada Al-Kitab, yang ini Al-Quran. Okey, fasa pertama ni kita dalam proses kita mempelajari daripada kita tak tahu, kita tidak tahu apa-apa, alif, bata sampai ya, sampai kita boleh membaca dengan lancar. Itu adalah fasa yang pertama. Dan apabila fasa untuk menguasai Al-Quran, yang kedua adalah kita perlu memahaminya secara betul. Okey, Allah menyebut dalam surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak tadabbur Al-Quran? Sekiranya Al-Quran bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapati pecanggahan yang banyak di dalamnya. Okey, untuk fasa kedua ni kita kena memahami isi kandungan Al-Quran secara betul. Jadi kita perlu menuntutlah dengan guru, dengan ulama, dengan orang yang mahir tentang tafsir Al-Quran, bagaimana kita untuk memahami Al-Quran dengan betul. Okey, dalam kalimah tadabbur ni Imam Ibn Qasir berkata Allah mengarahkan mereka supaya mengamati isi-isi Al-Quran dan melarang mereka daripada berpaling daripadanya, daripada Al-Quran. Allah juga mengarah mereka supaya memahami maksud-maksud ayat Al-Quran yang begitu halus lafaznya serta dipenuhi dengan kebijaksanaan. Okey, kira daripada kalimah tadabbur tu kita kena memahami isi kandungan Al-Quran secara betul. Okey, selepas kita memahami, daripada yang pertama, fasa yang pertama adalah kita mampu membaca dengan lancar, dan kedua fasa untuk memahami isi kandungan,
kita perlu penghayatan yang mantap. Dan penghayatan ini kita bermaksud kita kena menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Okey, dalam surah Al-Baqarah ayat 21, allazina atainahumul kitab yatluunahu haqqa tilawati. Yang bermaksud mereka yang kami berikan kitab, kemudian mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar hingga akhir ayat. Okey. Dalam ayat Quran ni Umar berfirman dengan bacaan yang sebenar itu bukan sekadar membaca, tetapi membaca dengan bacaan yang sebenar ni ditafsirkan dengan kata-kata Abu Bakar bin Mas'ud yang berkata bacaan yang sebenar adalah menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, membaca seperti yang diturunkan, tidak mengubah kalam Tuhan dan tidak mentakwilkan ayat-ayat yang secara betul. Okey, untuk fasa yang ketiga, daripada mula kita akan membaca dengan lancar, yang kedua memahami, yang ketiga menghayati. Apabila sampai kepada ketiga fasa ini, dia akan membawa kepada fasa yang keempat, iaitu iman kita akan meningkat. Itu yang hasil. Pasal di mana hasilnya, iman kita akan meningkat dan akan membawa kita kepada kecemerlangan. Seperti mana yang Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amraini, mana aku tinggalkan kamu dua perkara di mana kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Okey, untuk ayat Al-Quran ni, jadi kita kena membaca, memahami dan menghayati dan akan membawa kita kepada kecemerlangan. Okey. Untuk ayat yang kedua, maksudnya daripada memahami, menguasai dua ayat. Ayat pertama itu adalah ayat Al-Quran. Dan yang bahagian kedua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Okey. Maksud tanda bukti kekuasaan Allah itu kita boleh lihat di dalam ayat Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran, cuba kita contoh. Ayat 164 surah Al-Baqarah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, hingga akhir ayat surah Al-Baqarah ayat 164, di mana maksudnya sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang dan hingga ke akhir ayatnya. Okey, di situ kita akan nampak Allah menyuruh kita berfikir bagaimana kejadian langit dan bumi pertama. Yang kedua, bagaimana pertukaran malam dan siang. Kita nampak bagaimana malam cahaya matahari dan semuanya bumi berputar, kan. Okey, untuk mencari bukti ini, umat Islam perlu mengkaji alam secara sistematik. Sebagai contoh, dalam Umar Firman dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17 hingga 20, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan. Okey, kalau contoh kita bagikan contoh unta, kan, kita nampak kan unta ni special, kan, boleh bertahan lama di padang pasir. So pada ayat ni Allah menyuruh kita berfikir bagaimana unta itu diciptakan. Okey, dikira daripada pertama kita kena mengaji secara sistematik alam-alam ini sebagai tanda-tanda penciptaan Allah. Dan yang kedua, kita memerlukan akal yang tajam dan kritis. Caranya sebab kita nampak kalau kita tidak boleh fikir macam begitu saja. Macam kita tengok macam mana hujan turun, okay, sampai di situ saja. So kita memerlukan akal yang tajam dan kritis, bagaimana air naik, wow, evaporation semua, kan, sampai ke awan semua dan hujan diturunkannya. So kita memerlukan akal yang tajam dan kritis. Dan di mana hasil-hasil daripada kita mengkaji alam ini, kita akan mampu melahirkan pengagungan kita kepada Allah yang menciptakan segala benda, segala alam semesta dan semuanya. Dan kedua, akan menambahkan keimanan. Dan seterusnya, kita akan meningkatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan golongan-golongan yang mengkaji alam semesta ini, Allah berkata, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab,
adalah golongan-golongannya ulul albab. Mana maksud ulul albab ni adalah golongan yang mempunyai akal yang sempurna lagi bersih dan mengetahui hakikat banyak perkara secara jelas dan nyata. Dan definisi ini disebut oleh Imam Ibn Kathir. Okey. Secara tuntasnya, secara kesimpulannya, menguasai dua ayat ini bermaksud kita menguasai ayat Al-Quran dan juga menguasai tanda-tanda ciptaan Allah. Itu kita boleh integratekan dengan Husin punya vision, mengintegrasikan ilmu akli dan akli. Ia samalah dengan tajuk pada kita, tajuk kita pada hari ini. Kita akan kena menguasai dua-dua bidang, dan bidang akademik, bidang-bidang dunia duniawi dan juga bidang ukhrawi. Okey, saya rasa setakat itu saja. Ada sebarang pertanyaan atau pertanyaan?